Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إخوة إيمان رحمكم الله. Puasa menurut Cak Nur adalah bulan purgatorio, yaitu bulan suci dan pensucian. Sebuah bulan di mana rahmat Allah Subhanahu wa taala turun untuk umat manusia. Jika manusia berada dalam kondisi yang kotor, maka bulan ini adalah bulan suci dan pensucian. Manusia yang kotor, pada hakikatnya dia sedang menjauh dari kebahagiaan atau paradiso. Dan dia berakhir nanti pada kesengsaraan atau inferno. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini untuk bisa memanfaatkan waktu agar diri kita kembali menjadi suci. Pada ayat 183 dari surat Al-Baqarah diakhiri dengan la'allakum tattaqun. Ini menunjukkan bahwa puasa harus berakhir dengan takwa. Kita memaknai takwa tidak hanya untuk ketakwaan individu, mengerjakan perintah-perintah Allah untuk sendiri, tapi lupa bahwa ketakwaan juga harus ada implikasi terhadap sosial. Jadi ketakwaan pribadi, ketakwaan individu, ketakwaan privat harus dibarengi oleh ketakwaan sosial, bisa bermanfaat kepada orang lain. Ikhwatu iman rahimahullah, mudah-mudahan pada bulan Ramadan ini kita bisa memanfaatkan waktu supaya kita diberi kekuatan Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan lancar dan aman di tengah pandemi COVID-19. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.